Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali pemirsa di channel kami Anfal TV. Ini masih dalam suasana libur panjang ya pemirsa, libur panjang sekolah sekaligus masih di musim panas pemirsa. Ini panasnya makin naik pemirsa, jadi tambah panas. Tapi walaupun begitu pemirsa, kita tetap jalan ya. Kali ini kita akan kelilingi sisi laut Kota Damam ya. Jadi ini adalah sisi lautnya Kota Damam pemirsa, dan kita lihat suasananya di musim panas ini ya, apakah ramai pengunjung atau sepi. Untuk lebih jelasnya mari kita keliling aja ya, kita sama-sama kelilingi sisi laut Kota Damam ini pemirsa. Yuk pemirsa, kita mulai saja. Oke pemirsa, kita mulai saja ya. Kita sekarang jalan kelilingi sisi laut Kota Damam ini ya. Tuh guys, ini peraturan yang ada di sini ya. Cuman pakai bahasa Arab guys. Silakan Anda baca sendiri ya. Tapi ada gambarnya sih, tuh jelaskan dilarang buang sampah, dilarang main bola, dilarang bakaran, dilarang sisa di sini, dan dilarang bawa anjing guys. Oke pemirsa, kita lanjut ya. Depan sini kayaknya rame banget, dan kita tunggu sampai sunset nanti ya. Ini pasti indah sunsetnya guys. Ini depan kita ini toilet umumnya ya, toilet umum gratis, dan selanjutnya parkiran luas tuh, ada bis juga di sana standby, dan sekelilingnya itu parkiran mobil bebas ya, gratis parkirnya guys. Oke pemirsa, kita lanjut ya. Ini disewa ini rombongan, kalau ini buat grup minibus kecil. Nah ini yang keren guys, ini nggak tahu berapa, ntar kita tanyain ya. Tuh ini Rarino, mantep pemirsa, mantep banget tuh, keren. Ini untuk 4 orang atau 5 orang masukin tuh guys, mantep ya. Itu mobil kita tanyain harga sewanya berapa ya guys. Kamu atau mudah temani real akhir kunesh kami lafa kam degi gaya ni mungkin asrin degi gaya asrin degi gaya 4 kilometer 3 kilometer ro 3 kilometer easy. Jadi mobil yang cantik itu guys, itu 80 real ya untuk 20 menit, dan jaraknya itu 2 kilo pergi 2 kilo lagi pulangnya, jadi 80 real itu guys ya, disewakan. Dan hadirkan mudah ayo, ada Mia real ayo, sim-sim ya sim-sim ayo, ini jaraknya sama 2 kilo pergi 2 kilo pulang 100 real yang ini guys. Jadi ini 100, yang ini 80 real, yang ini 50 katanya guys. Ini 50 realan setengah jam. Ini sepeda listrik ya. Jadi pemirsa, ini 80 real ya untuk penyewaan selama 20 menit. Yang ini mah murah ini guys. Ini kam hata mudir 15 15 katanya guys. Ini 15 real saja keliling tepian pantai ini ya. Dan yang ini kereta ya guys, tapi lagi rehat ya. Ini keretanya, nanti agak malam kalau ini rame, nanti banyak lampunya ini, keren juga. Oke guys, kita coba naik mobil yang kuning itu ya. Kita naik mobil yang kuning itu dan kelilingi sekitar pantai ini ya. Oke guys, kita mulai naik sekarang ya. Kita lihat daerah sini dari atas ya guys.
kita mulai jalan sekarang ya. Mantep pemirsa. Tuh tadi kita berdiri di situ ya. Itu area yang kita udah lalui guys. Dan itu sunsetnya masya Allah pemirsa, indah sekali. Guys, ini pantainya ya. Kita duduk di sini. Halo Kak Bayan. Bayan. Enak guys naik ini guys. Daripada yang sepeda listrik ya kan. Halo sir. Ini gedung Heritage Village guys. Jadi gedung kebudayaan Saudi Arabia ini ya. Tuh, museum ini. Tuh, itu gedung masuknya di sana ya. Ini museumnya. Tuh, guys. Mantap ya, dan ini masih belum selesai, masih dalam tahap renovasi. Ini wahana mainan yang sangat besar depan kita ini guys. Cantik, sayangnya belum selesai, masih 20 tahunan ini guys. Tuh ban orang mancing pemirsa. Wih, sunsetnya keren. Yang ini area buat nongkrong pemirsa. Kalau nongkrong di sini enak adem. Itu musola ya, itu masjid kecil-kecilan guys. Dan yang ini toilet umum. Banyak orang jualan di sebelah sana pemirsa. Itu pinggir jalan anu ya, raya ya, parkiran. Ini pintu gerbangnya guys, pintu gerbang Chevron ini, sisi laut Kota Daman itu ya. Ini air mancur di alun-alun itu guys, kalau malam bagus banget itu, banyak lampunya soalnya. Itu tugu di depan pintu gerbang ya guys. Ini air mancur yang ada di alun-alunnya ya, depan alun-alun sisi laut Kota Daman ini. Ini tubuhnya indah banget, banyak bunga-bunga ini juga. Yes, keren guys, cantik. Tuh, ini wahana mainan, prosotan, ayunan dan lain-lain sebelah sana ya. Tuh, orang pada nongkrong-nongkrong guys. Halo. Nih, sunsetnya keren, guys. Indah banget sunsetnya pemirsa. Nanti kita turun, kita lihat sunsetnya ya, guys. Itu bis kayak kita guys, satu simpangan. Oke guys, sepertinya kita udah nyampe kembali ya di stasiun pemberhentian mobil tingkat ini ya.
mobil London, guys. Kita turun sekarang dan jalan-jalan, kita lihat sunsetnya ya. Kita turun sekarang ya. Wih guys, itu dia sunsetnya ya, keren banget pemirsa. Hampir jatuh mataharinya, sebentar lagi. Oke pemirsa, ini hampir maghrib ya, lampu sudah dinyalain tuh, sudah mulai pada nyala lampunya guys. Kita lanjut ya sampai azan maghrib pemirsa. Jadi kesimpulannya pemirsa, di hari liburan musim panas ini ternyata pantai sepi. Segini termasuknya sepi pemirsa, masih lega tuh, masih banyak porsi-porsi yang kosong karena panas pemirsa. Banyak yang mancing guys, yang hobi mancing ya mancing, yang suka berlayar nyewa perahu, di sana penyewanya ada, yang suka di darat ya nyewanya mobil. Oke guys, kita di tengah-tengah sisi laut kota Damamin sekarang ya, Chevron Damam City. Ini di tengahnya seperti ada danau kayak gini pemirsa, muara lah tuh, kesananya laut lepas ya, dan di sana pulau itu namanya Pulau Marjan pemirsa. Baiklah pemirsa, demikianlah tadi suasana di sisi laut kota Damam ya, dalam suasana libur panjang dan musim panas pemirsa. Dan begitulah pemirsa keadaannya, rupanya hari ini sangat sepi pemirsa, karena panas ini berkeringat semua pemirsa, saking panasnya. Jadi tapi adalah masih yang sanggup kuat tengkurung-tengkurung di bawah-bawah pohon, di kubu-kubukan. Begitulah pemirsa. Jadi pemirsa, untuk pertemuan kita kali ini di Chevron Damam City ini, kita akhiri sampai di sini dulu ya. Terima kasih Anda sudah menonton sampai habis. Terima kasih Anda selalu bersama kami pemirsa. Dan jangan lupa pemirsa, tekan tombol like, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya pemirsa. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.